Jumpa lagi dengan Bikan Bonsai. Saat ini di tangan saya ini ada dua bahan bonsai. Yang sebelah ini adalah untuk bonsai sito. Yang ini ada untuk bonsai mame. Nah, saya ingin keduanya ini ditanam di atas batu karena nanti hasilnya pasti jauh lebih bagus. Namun untuk cari batu kita harus ambil di tempatnya, itu di Gunung Sanggaria. Kita ke sana untuk ambil batunya. Tapi sebelum berangkat ke sana, jangan lupa ya subscribe-nya, kemudian komen, like dan share-nya supaya YouTube ini berkembang terus dan bermanfaat untuk orang banyak. Ayo berangkat. Ya, ini akan mencari batu landscape untuk pembuatan bonsai on the rock, ditemani Mas Alin. Dari kejauhan nampak lagi mencari batu-batu yang berlubang. Nah, ini batu-batu ini adalah sisa penambangan galian C. Ini ada beberapa jenis batu yang bisa kita manfaatkan untuk pembuatan bonsai. Setelah kita bersusah payah naik gunung kemudian memecah batu-batu, ini ada beberapa batu yang menjadi pilihan saya. Nanti kita bersihkan dulu. Ayo. Kita bersihkan ya. Ini mulai tampak lubang ya. Oke, teman-teman, nah ini batu ternyata lubangnya seperti ini. Sepertinya cocok ya dengan pilihan saya, nanti akan saya jadikan media untuk mame on the rock. Wah, ini bagus ini karena batunya berlubang berongga-rongga. Oke, saatnya kita melakukan penanaman. Baik teman, kita mulai penanaman di batu ini. Ini ada beberapa bahan bonsai ya. Ada cangkok, ada stek, juga ada stek batang. Ini sito. Kemudian ini stek akar, ini sito juga. Kemudian ada sancang bahan mame. Kita mulai saja. Peralatan yang diperlukan ya, kawat ya, untuk mengikat nanti ke kawat wiring. Kemudian batunya ini, mungkin alat-alat lain. Oh, ini media tanam ya. Media tanam. Media tanam ya. Benang ya, jangan lupa benang dengan ini kokopit. Kita mulai saja.
Oke, ini bagus media batunya karena berongga, lubang-lubang tembus ya. Nanti akarnya akan terurai ke bawah karena nanti bawah ada pot ceper, pot flat. Nanti di pot flat itu ada media tanah, meja tanam sehingga akarnya akan turun ke bawah. Oke, seperti ini. Nah, ini dia akan bagus pertumbuhannya karena dari bahannya juga saya yakin ini akan bagus ini. Untuk supaya media dan media selalu dingin ya, media tanahnya, media tanamnya maksudnya saya, yang kopinya ini dingin, kemudian pertumbuhannya akan bagus, kita tutup dengan cover berupa moss atau lumut ya, tanaman lumut ini ada di sini. Oke, kita tanam. Jadi moss ini juga menjadikan media tanam lembab dan mame yang kita buat juga langsung punya tampilan yang bagus. Di bagian media tanam yang tampak ditutup dengan lumut. Ini hasilnya mame on the rock.